Mother me. Om Ded selalu kayak gitu. Oh tadi telepon Om Deddy kok buser, Pak? Enggak. Gue masuk juga tempat kita yang masih kita putih. Di sini ada ini, agak ada logo nih. Jadi saya kan ya, powered gitu kan, Pak? Udah, jub, dari dulu, Pak. Pak, saya cuma pengen bilang, Pak, semenjak saya kerja di sini, rezeki saya banyak banget, Pak. Orang-orang di kampung saya udah hormat sama saya. Keluarga saya aja udah bisa kancol. Itu pecat, Iya, terus apalagi sih? Terus juga adik saya kuliah, Pak. Adik lu kuliah? Gara-gara duit kerja di sini, Pak. Ih, langsung liat saya. Wah, respect abang-abang pendidikan gitu. Mirip lah saya sama Nadiem Makarim. Tapi maaf ya, Jup ya. Bukan gue gimana ngomongnya ya? Oh, kita buka cabang lagi, Pak. Saya siap kerja sama Bapak dimanapun berada, Pak. Bukan, enggak. Gue sorry, Jup ya. Gak usah minta maaf, Pak. Saya mah kerja selalu semangat, Pak. Jubah juga putih, tahu? Bukan. Cuma di kafe gue mesti tutup, Juk. Ya mesti tutup, Pak. 24 jam mah pom bensin. Kafe gue mesti tutup. Ya mesti, Pak. Ini udah bokap gue yang mau nutup, Juk. Ngapain bokapnya kerja di sini biar saya nutup? Kafe gue mau tutup, bangkrut, Juk, bangkrut ini. Bokap gue udah gak percaya lagi sama gue. Dia lebih percaya ke Jawen. Sedih. Bangkrut apa, Pak? Bangkrut. Oh, bangkrut sana ya. Iya. Ya, Pak. Gue gak tahu. Kalo bisa. Pak. Misalkan pendidikannya nggak lanjut, kalau dia nggak bisa bayar, nanti saya yang dikejar-kejar dosennya, Pak. Nggak mungkin. Nanti saya belajar lagi, Pak. Enggak. Gue juga bingung. Gue udah nggak ngerti lagi gimana caranya. Cuman gue pasti akan usahain apapun caranya supaya kafe ini bisa tetap jalan. Tenang ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masuk, assalamualaikum, Pak. Iya. Selamat datang di Belum Buka Kafe. Oh, Belum Buka. Namanya, Pak, namanya Belum Buka Kafe, Pak. Saya ini disuruh Pak Arif, suruh bongkar. Ah, rancu, bapak gua Pak Arif. Iwan Fales, Pak. Saya salah. Disuruh bongkar ini sama Pak Arif tadi. Pak Arif jangan dibongkar, Pak, nanti saya nyari duit di mana lagi, Pak. Ngomongin ke sini dong, saya ke sini. Jangan dijelek-jelekin gitu muka lu, jangan dijelek-jelekin. Iya, Pak. Nah, itu disuruh gak jelek, malah tambah jelek. Ini kalau di edition kayak lagu kumon. Gitu dong, Pak. Saya jangan dibongkar-bongkar, Pak. Saya masih bisa berjuang di sini sama teman-teman saya. Masih, Juk. Raden dulu, Juk. Jadi, dapat berapa, Pak, bongkar, Pak? Sembuk. Al-Kisah 300 tahun yang lalu. Awal saya ngebongkar kerajaan Firaun. Saya dapat 3 dirham. Sama 2 budak. Iya. Firaun punya budak. Iya, budak. Apa kuda punya kuda? Kuda. Jadi gimana nih? Kafe gua mau dibongkar, Teh. Yang mana duluan yang mau dibongkar? Zah, sini Zah, Teh. Pak. Fir, kafe gua mau dibongkar, Fir. Iya, ntar aja lah, Pak. Ya, sini ya, semua ya. Lah gimana, Pak? Saya ditelepon suruh sekarang. Pak, jangan dibongkar dulu, Pak. Saya masih bisa berduang, ini kasihan. Terus saya gimana? Saya juga gimana, kalau gimana? Saya keluar dari band ini. Nah. Ingat kita masih mau ada manggung di Jepang. Jangan dulu kita keluar. Tapi ribut blub.
kamu tendensis. Berarti Pak, saya harus apa, Pak? Pak, Bapak jangan dulu, Pak. Saya yakin saya masih bisa. Cukup kasih mie apa gimana? Kan cuma bentar doang. Jangan-jangan dibongkar, Bapak. Jangan biasa membongkar usaha saya. Dengerin saya dulu, Pak. Ya udah, Bapak minum dulu, Pak. Kasih. Duduk dulu aja, Bapak duduk dulu. Kasih itu aja dulu. Saya kemana nih? Bongkar yang mana dulu nih? Sini, Bapak duduk dulu. Sini duduk dulu, Pak. Udah jangan minum dulu ya, Pak ya. Ya, Pak. Pak, nggak salah, Pak. Ketinggian, Pak. Ini kan kursi bayi, Pak. Maksudnya duduk dulu. Sini. Pakai restar, Pak. Kita omongin baik-baik aja, Pak. Bapak jangan bokar-bokar. Emang Bapak saya kayaknya pun kayak gimana? Iya, nih. Bang Wawan minta tolong itu kafenya yang ada di situ dibongkar, gitu. Ini Bapak santai dulu sini, saya. Ya, kita kayak mesti ngobrol dulu di belakang dan juga. Saya harus siapa di sini? Bapak nikmatin dulu, jangan, tapi jangan bongkar Bapak dulu, Pak, ya. Bapak nikmatin dulu. Gak tau, Pak. Kafe udah mau bawa segini aja. Cuma, stand di sini, pahit, ya. Dia gak tau kalau itu mantap. Mantap kekasihku. Mantap kekasihku. Ya udah, Pak, gimana, Pak, solusinya? Saya gak tau, Pak. Gini aja, Jup. Ini jangan dulu. Tunggu teman-teman gua kesini sambil gua nelfon bokap gua di kantor. Lu layanin dia aja. Jangan sampai dia bongkar apa-apa dulu di Bang, ini buat saya beneran. Boleh. Gimana? Enak kan? Enak kan? Enak. Baru ini boleh nyambil minum es dos. Enak juga ini. Wah. Ada yang habis belanja. Wah, ini gua taruh di bedek mah mantep nih. Jangan, Bang. Hah? Ini dibongkar dulu, Bang. Saya udah disuruh Pak Arif. Iya, ntar saya bisa ngomong lagi sama Bapak saya. Tolong, Bang, jangan dibongkar-bongkar dulu, Bang, ya. Please, Bang. Wah, Abang duduk saya pilih deh. Saya udah disuruh, Bang, Pak Arif. Udah, Bang. Ya, Bang, tisu. Tisu tinggal satu-satunya itu, Bang. Jangan dibongkar lagi, Bang. Ntar tebang pohon. Lah, tebang pilih. Bang, udah, Bang. Ya Allah, Jup. Nah. Lu jangan nangis aja apa, Jup. Lu mah nangis doang, gak ada pembelaannya buat kafe ini. Bang, ya Allah, Jup. Itu alat sulap gua mau bingung ambil-ambil. Ets. Bisa gak berisik gak? Anak saya tidur nih. Pak, udah jangan dibuka dulu, Pak Wawan. Pak Wawan. Kamu ngomong sekali lagi? Sekali lagi? Bagus. Pak Wawan, udah Pak Wawan. Jangan dibongkar dulu Pak Wawan. Aduh, ini teman-teman gue juga pada di saat gue susah kayak gini mereka nggak ada. Kok dia marah-marah sih, Pak Wawan? Hah? Jangan dulu Pak Wawan. Pak Wawan, elah. Asik, gue bisa masuk kantor. Bisa. Bang, tapi saya jujur aja, ini mantep. Namanya juga mantap, mantap kan? Ya ampun, brother gua kenapa sih, brother gua? Brother gua, halo! Brother gua, Gini dulu. Yang ini dulu, brother dulu dong. Gini lewat aja tuh kayak sholat subuh. Iya, lanjut gua. Kayak iklan. Kenapa sih? Kenapa apa sih? Lu apa pun, nelpon gitu, jadi kayak gak ada kegiatan lain gitu selain kesini. Buset. Jadi gue bilang. Buset. Ini kenapa sih hari ini, brother? Itu juga kenapa tuh pakai filter sedih mulu tuh? Kayak Yao Ming deh. Kayak Yao Ming, adanya Aming. Kenapa, brother? Kenapa? I'm so sad, Os. I'm why, so bro, sad. Why, bro? Lu tahu kan? Buset. Hei, jadi martabak. Bang, saya ada sulap bola. Jangan, gelasnya kan transparan. Iya, kelihatan. Mana mau transparan, mana yang aja di KPBD. Itu siapa? Itu pelayan baru. Suruhan bokap gua. Siapa dia? Siapa? Disuruh begini, coba. Bang, begini bisa kan? Wah, gak bisa, Bang. Kalau gini bisa. Kenapa jadi cerigel? Bokap lu kan, nyokap-bokap gua kan udah pisah. Iya, cuma kita tahu. Oh, udah pisah. Bapak gua cerai. Uh-uh. Ibu gua gabung Persipura.
itu dari bang episode satu gue nungguin itu, dari mulai meeting udah gue tungguin tuh sebenernya. Bang, abang ada yang mau bayarin sabuk WWF? Tambang terok. Lah apa sih hubungan sama kalau ceramah? Iya. Kafe gue mau ditutup sama bapak gue, dia nggak percaya lagi. My dad is not trust to me. Oh mau ditutup pakai closing bit? Enggak. Terima kasih bapaknya Alif, dia tuh enggak. Bokap gue udah gak percaya lagi, dia bilang gue gak bisa dikasih kepercayaan buat bangun kafe ini. Dan dia sekarang udah nyuruh mas-mas Jupri. Buset dah, jadi pemabuk dia. Ini kalau dia sedih minum ini jadi seneng lagi bang. Kenapa? Ya. Mantap. Karena mantap. Mantap. Boleh juga bang itu, kenapa gak jadi episode 7? Baru sekarang. Budgetnya nggak masuk ya? Baru bisa di... Oh, ada budgetnya? Ah, agak dong. Oh, ada. Keceplosan gue tadi berarti. Saya kan dibayar Pak Arif kesini buat bongkar-bongkar, masa nggak ada budgetnya? Pak Arif, bokap lu beneran? Gue yang di LA. LA, Lenteng Agung? Lenteng Agung. Gimana cara ini? Pas namanya ini Pak Arif, filmnya bapak lu? Bukan Pak Arif itu. Arif Berata. Enggak Ji, enggak Ji. Arif bapak gua dia. Enggak, ini beneran mau ditutup kafe lu. Enggak bisa nih. Bisa harus nongkrongin aja, terus kalau misalnya aku mau cobain yang lain-lain gimana? Passion dia. Passion aku. Tadi aku bisa. Gua juga nih lapar lagi. Gua kan setiap makan di sini gratisan mulu. Kan enak. Gua juga di sini. Iya, Teza. Gua juga di musuhin di circle gua yang lain. Gua diterima di sini doang. Gua udah bilang ke bokap gua, "Pak, enggak bisa, Pak." Bisa. Bisa. Oh, enggak bisa, Pak. Maksudnya gak bisa, Pak. Bisa, Pak. Enggak bisa, Pak. Jadi enggak bisa, Pak. Kan bukan dia bos. Di sini ada bis, Pak. Ada. Ini ya. Makanya dari tadi berisik banget, gue tutup lah rolling door. Nah, susah juga kayak gitu loh. Gue juga kan pengen masih berkembang lu, Fir. Passion lu. Iya. Gue nyobain menu-menu baru, gue ahlinya. Maksud gue, walaupun lu, maaf ya, Teh, gak pernah bayar di kafe gue, tapi kan lu juga bagian dari pekerjaan. Iya lah, kalau ada kafe lu, gue puasa mulu nih setiap Kamis Wage. Puasa, ya lu masih penting puasa Wage. Apa? Gue puasa Rudol. Ini Supratman. Lagi Rudol. Puasa nyintain lah, buat negara ini. Kenapa? Kok bisa ada kafe bangkrut main paintball? Kan gue udah bilang, lo harus inovasi, bikin promo-promo yang menarik, bener, gitu. Buat selebgram. Iya, botol gratis buat kalau nama lo. Gue udah bikin. Lo mau bikin apa? Promo masuk ke botol gratis apa? Ya untuk orang-orang yang punya nama. No, benar. Gue apapun lah yang lo yang lo siapa gitu. Ini yang tutup bukan kafe gue aja ya. Kalau ada jokes itu, gak ada segue nanti. Lo gak tahu kita gak bisa ngedit ini. Malah ditambahin gambar. Sekali yang ngedit pakai KineMaster kayak video edit. Di ini nanti biar saya bongkarnya gampang. Ngapain ini ya? Di sini tuh udah banyak kenangannya. Masa kita harus pindah kafe coba gimana? Iya, lu bantu lah. Gimana sih? Pedes gak? Kepala bikin humor. Bukan? Oh yaudah. Bang, pedes bang. Ah, pedes ya? Pedes ya? Bispak mau, ketoprak mau. Solusinya apa nih? Hah? Solusinya? Pindah lokasi berarti. Ya. Lo kan ada teman lo. Benar, benar. Kita pindah ke tempat lain aja. Gampang. Yeah. Kenapa jadi 212? Yeah. Wilo. Kadang nonde. Wilo mas. Bukan yang itu mas. Bukan yang Wilo. Satu Wilo itu ke itu dia. Bisa nih, nanti pacaran gak bisa. Iya, kita kadling-kadling kan di ruangan situ gak ada CCTV. Tapi kan, tapi emang kenangan begitu, Bray. Sudah, siapa lu? Siapa lu tiba-tiba? Tiba-tiba, Mas. Mantap. Mungkin salah satu kafe gua bangkrut, gua udah bilang sama lu, Teh. Firda kalau pakai baju yang bener lah. Ya, kenapa? Gitu. Udah bilang jangan pakai jaring-jaring kayak gini. Lu lupa. Kenapa? Udah 3 penjara ngegolin. Lalu ini kan konsepnya di dalamnya kan ada bandeng. Oh, lagi nangkep. Ini contoh nelayan sukses. Iya. Masa nggak ada? Ah, saya ke belakang lah, saya belum ada lagi. Mas lu belum mabok terus di sini. Kamu belum mabok terus di sini. Oh iya, saya udah mabok. Tapi masa ini suruhan bokap lo ya masa begini? Emang saya disuruh. Pak Arif. Ah itu Pak Arif disuruh bongkar di sini. Tuh tenggu dong. Gimana jadinya? Kita harus ada solusi lu. Ya lu mau bongkar gimana lagi dong bang? Saya ada solasi bang. Lele, lele, lele. Ada solusi, solasi.
Gak jadi deh. Cewek Bali. Hah? Cewek Bali. Kok cewek Bali? Jering-jering. Wah. Teman-teman main drum, main drum. Oh, dari Bali? Iya. Saya juga dari Bali. Bali. Namanya apa? Iputu gede kecil sedang. Iputu gede kecil sedang. Saya juga dari Bali saya. Di Made in Thailand. Aduh, kok jadi mikir. Kan nggak mesti semuanya itu. Bapak sih. Bapak mulai sih, Pak. Saya dari Bali. Ini teman saya berarti. Oh, dari ini Canggu dia. Canggu, makanya rada awkward. Canggung. Canggung. Ya namanya juga mabuk. Sekarang terserah lu dah, lu mau bongkar apapun. Lu mau tutup kafe gua, mau lu bikin bangkrut, lu tutup biar gua enggak ke depan, terserah lu bongkar. Lu ikutin kata bokap gua, lu bongkar aja di kafe. Enggak apa-apa teh. Enggak apa-apa teh. Diam, ayo tim Malik. Eh, bukan. Siapa yang mau? Saya cuma nulis naskah-naskah pelangi. Abang ini kenapa sih? Abang bukan kafe itu saya cuma nulis kenapa? Saya ya tadi kenapa tadi ngomong apa? Enggak apa-apa kalau mau bongkar kafe ini, saya udah give up. Okay. Saya udah menyerah, udah gua udah sabar-sabar deh. Gua enggak masa harus sama bapak lagi. Bapak Bina mau bongkar. Bapak saya tadi nelpon Bina mau tutup kafe ini karena ada yang mau bongkar. Iya, kan. Dia udah enggak percaya lagi sama saya. Enggak apa-apa, bongkar aja. Udah siap kita udah ikhlas, Mas. Nah. Enggak, ini saya ada yang lukis dari kanan, makanya saya ada yang lukis, siluet enggak ada yang mau nutup, saya mau renov. Hah? Tadi bongkar? Iya, mau dibongkar nih, mau saya bongkar, cari yang lebih bagus. Oh. Apa namanya, layoutnya saya lebih bagus. Tadi Arif nelpon gitu, bongkar. Tuh dia bukan ditutup. Siapa yang mau tutup? Lu jelas banget ngomongnya. Masa pakai dorong nih? Jangan dipiting. Kalau ditutup biasanya saya nggak setuju. Ini tempat enak, minuman enak. Iya. Jadi ini cuma mau dibongkar, direnov, biar orang-orang nanti nongkrong di sini lebih enak. Makanya minum kenapa dari awal? Dari awal dong minum deh. Gue juga nggak setuju kenapa harus tutup karena ini kan tempatnya enak banget. Enak. Minum. Jangan dicokokin cewek gua. Berarti kalau misalnya ini renov, tempatnya masih buka kan? Masih buka. Kita rayain pakai mantap. Nah. Mantap. Hari ini gratis semuanya. Mantap. Semua keluarin mantap semuanya, makanan semua keluarin. Gitu. Lu keluarin tuh lagu Mbah Dukun. Sedap. Konon mantap, baca mantap, baca mantap. Mandra kali ya, mandra kali ya. Oke, kita dapat minuman gratis. Mana cahaya? Ini. Iya. Segini dong. Ini kalau kayak gitu bukan bangkut karena bokap. Karena apa dong? Temen-temenku pada nggak tahu diri. Ya elah. Boleh saya tuangin? Boleh. Mantep banget, mantap. Dinar. Abang Pak. Ini yang di sini, Bang. Canggul gini. Ini Bang, nih. Yes. Ini udah saya iniin. Thank you banget lu semua. Saya dari sini aja. Okay. Lu semua udah jadi perjalanan karir kafe ini, Jo. Asli. Ada lu bisa kuliah. Asli. Bokap lu bisa kacau, Jo. Perjalanan penting. Ya. Mantap adalah minuman terbaik di muka bumi. Mantap. Wih, mantap. Minuman keras, niger. Bukan kan bisa manras.